bagi memastikan kanak-kanak memahami. Program STREAM ini dapat dijadikan contoh. Modul yang dibangunkan ini mengandungi proses pembelajaran yang berpusatkan kepada murid, mempunyai elemen pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan inquiry bagi memastikan kanak-kanak memahami apa yang mereka pelajari dan menjurus ke arah kemahiran berfikir aras tinggi. PDP yang mengintegrasikan isi kandungan dan kemahiran dalam bidang sains, teknologi, nilai-nilai, kejuruteraan, seni dan matematik. Modul ISTREAM ini dapat membantu pendidik masyarakat meningkatkan kaedah pedagogi mereka melaksanakan aktiviti secara bertema, berpusat dan projek bersama kanak-kanak. Menghargai perasaan ingin tahu kanak-kanak membantu menyediakan pembelajaran yang menjurus ke arah kemahiran berfikir aras tinggi, membantu ke arah pengurusan pusat yang lebih dinamik. Ianya juga mewujudkan suasana pembelajaran sebenar di dalam kelas, contohnya kanak-kanak tidak pernah melihat brief, mewujudkan brief dari bahan kita semula ataupun bahan-bahan yang terdapat di persekitaran mereka. Dengan itu, berbagai aktiviti yang dilaksanakan boleh mewujudkan perasaan ingin tahu berdasarkan penemuan dan pengalaman yang tidak pernah mereka lalui. Ini kerana model ISTREAM sejajar dengan hala tuju pendidikan arus perdana ke arah pembelajaran abad ke-1 yang menekankan konsep 4K, iaitu komunikasi, kolaboratif, kerjasama dan pemikiran kritis. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta terima kasih kepada semua rakan strategik yang telah membantu Jabatan Kemas Sarawak bagi menjayakan pelaksanaan tempikan kemas pintas STREAM Taman Sepakat Jaya, Kuching dari awal pelaksanaan sehingga kini, dan semoga kerjasama ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang. Saya juga ingin menaruh harapan tinggi program STREAM ini dapat dijadikan contoh dalam pelaksanaan modul ISTREAM berdasarkan oil and gas di Sarawak khasnya dan di Malaysia amnya.
be part of the solution.